Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa 'ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'd. Dibacakan kepada jemaah terakhir kalau menyatu kita bahasa kita apa soal kita diperhatikan di Allah di bantuan ini yang kita makan sehingga menimpa barokah sehat berlaki yang terjadinya akhirat tiba nombor rumah pada jemaah yang kita melihatkan untuk datang bahasa yang terlalu ini menikah tak zakat sajani zakat iku nopoto zakat niku ialah sejumlah harta dalam batas tertentu mengeluarkan sejumlah harta dalam batas tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dengan syarat tertentu dan diberikan pada golongan tertentu. Nah, sembari kita lakukan ini menikah zakat fitrah. Zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi apa? Yang dimana di waktu malam takbir orang yang menemui akhir Ramadan dan awal Syawal niku mempunyai kelebihan harta untuk dikeluarkan zakat fitrah. Nah, di dalam Al-Qur'an zakat iku dirini kalimate. Enten sekalane nangine infak walladzina yaqizuna dzakara fitdata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin adzim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah hanya zakat. Dan emas perak berarti zakat mal. Maka beritakanlah pada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Terus lek menawi sampun memenuhi syarat kados diiringi 77,3 diiringi kok 78 gram dan awal mas boni kok gak bisa kane kalau sudah kena 1 tahun maka nanti beji ini kuatkan ya mau kiamah betul ini ku tipun apa dedeknya suatu alat siksa sampun mengikuti cosnya dan awalnya dan labungnya tumbuhi hari pembalasan amal penentuan nasib apa teng surga apa teng neraka sejelas niku teng neraka. Terus enten kata-kata zakat iku sedekah. Makanya sedekah niku ana kalane sing wajib ana kalane sing sunah. Ya sing sunah kados jariyah terus mengenai banyu bukonan dan itu kan sedekah sunah. Lah sedekah wajib dijadikan ke zakat fitrah zakat mal. Alam ya'lamu annallaha wa yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu sadaqat wa annallaha wa tawwabur rahim. Itu kan Quran kata-kata zakat iku bisa dengan lapan sedekah yang terbaru taubata an ibadi wa yakhudhu sedekah. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hambanya dan menerima zakat dan sesungguhnya Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Terus ujian itu tidak terus berupa kemiskinan betul. Kadang ujian itu berupa harta yang melimpah. Kadus korun itu satu yang ini berada korun sahabat zaman Nabi itu sahabat zaman Nabi Musa itu korun pas marah yang baik ahli ibadah dan sukin. Nah itu kewajiban pada Nabi Musa dan Nabi Muhammad di jari jangkat betul kurun bahkan menuduh yang danda akhirnya kalian Gusti Allah waktu diadab dilepati orang yang bumi sak benda-benda ini jadi jenengan itu bersyukur Allah mempunyai susah mempunyai keinginan
kesusahan di Allah. Bukan nasib ringan tadi, kalau panggah tidak berhasil, panggah bersyukur karena Gusti Allah. Mungkin umpama di desa ini aku bisa sombong dan sebagainya. Makanya cara tarap-tarap berhusnudzon iku di tingkatnya berdasarkan mana Allah dibuktikan wonten kehidupan awak e supados awak iku boten kusula gumantung nikmate Gusti Allah. Dan enten malih wonten zakat Quran nglampahaken lafaz hakun bahwa lagi asyajan nanti mahusyati wadhiru 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 mahusyati dan yang menjadikan kebun-kebun yang berjujur dan yang tidak berjujur kurma tanaman-tanaman yang bermacam-macam buah dan zaitun delima yang serupa bentuk warnanya makanan dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya. Haknya itu maksudnya zakat. Terus Al-Qur'an itu cara lafadz zakat iku ana kalane infak, ana kalane sedekah, ana kalane niku lapar hakul. Lah niki umpami jenengan ngeken lare alih, nyoli iki nang zakat marang si A. Niku wonten tata carane. Anak kecil disuruh memberikan zakat bagaimana tahu hukumnya? Hukumnya diperbolehkan nggih. Ngeken anake walaupun niku kanggo zakat anak tersebut, tapi dan syarat-syaratnya diperbolehkan menyuruh anak kecil untuk memberikan zakat dengan syarat orang tua telah menentukan terhadap orang yang berhak menerima zakat. Terus lengong anak ini sampai pertolnya itu orang si A dan sudah diniati zakat terlebih dahulu. Jadi yang berhak niat zakat itu adalah orang tua. Lek lare alih itu betul-betul melaporkan niat. Saat si alih itu betul-betul pengaruh, betul ngepek. Yang berpengaruh itu orang yang bertanggung jawab masalah zakat yang menjadi tanggungannya. Kalau orang sering malik, kalau menyuruh anak kecil zakat, syaratnya orang tua telah menentukan terhadap orang yang berhak menerima zakat dan sudah diniati zakat terlebih dahulu. Tidak sampai tertone, lalu tinanya malah si bil sedak berhak menerima zakat, wong ini suge dan sebagainya dan sebagainya. Makanya kalau menunggu anak kecil niku kudu ditentokne lan diniati terlebih dahulu. Karena orang yang membuat wakil terhadap anak kecil kewajiban membayar zakat akan menjadi bebas jika ia tahu bahwa zakat tersebut benar-benar telah diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Dengan catatan gini wow, menjadi bebas jika ia tahu bahwa zakat tersebut benar-benar telah diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Dan jenengan ragu di sampingan ini, memang kadang caci ini ku sawono, lu sering itu kau ni sampu, jadi sanslim, merokok balik. Ternyata banting, kok balik niki melentu banting mboten niku. Hari-hari mboten niku. Niku berdasarkan apa? Wonten kitab Al-Zain halaman 178 dipenerangaken jaza at-taqil fi ada'i zakat li'anna haqqun maliyun fa jaza yuwakil fi kadayunil adamiyyin walidari kajar zatoki luka kiri prosopiin ayo main zatiko yang lumayan nih ingat kesibun
hukumnya diperbolehkan membuat wakil dalam menunaikan zakat, karena zakat adalah kewajiban yang sebangsa maliyah, maka boleh untuk mewakilkannya sebagaimana melunasi hutang-hutangnya seseorang. Nah, karena demikian, jadi diperbolehkan mewakilkan kepada orang kafir, sobi, mumayis dalam masalah memberikan zakat kepada orang yang telah ditentukan. Artinya, kebolehan mewakilkan memberikan zakat terhadap orang lain yang telah disebutkan di atas, kafir, sobi, mumayis, disarankan orang yang melakukan harus menentukan terlebih dahulu terhadap orang yang akan diberi zakat, dan disarankan mewakil akan bebas dari tanggungannya jika yang mengetahui zakat tersebut telah sampai pada orang yang berhak menerimanya. Sampai tinggi kan? Contohnya, panitia zakat. Panitia zakat, itu malam ini ada rumah ditutup, dicantongnya ke pintu. Itu apa bebas tanggungannya? Makanya butuh nanti-nanti. Terus panitia zakat. Seharusnya ojek dicantongnya. Jadi naik kerjanya di sesuatu tahun. Atau sampai ngebel disik. Di jangan aku tak dekat ini nyamu ya. Ini lawan. Engkau harus kok ngompok. Engkau kirim gambarnya ke video ini. Kalau memang benar-benar sudah yakin ditampani, ya bebas tanggungannya. Tapi naik ngomong menengah yang ngomong dicantong nih. Iki jahat dari sopo, iki jahat opo-opo, macam-macam. Iku dari bebas. Kalau sudah yakin diterima oleh yang berhak, iku gembira tanpa apa. Kalau jangan ramai nggak belum yakin dengan semata mengenai dalih kon kemudian yang apa ibu bang itu kalau yang bakal berikan sarana. Ibu mau bawa bila kau dari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om senyum.